kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Wow, kembali lagi di New Family Strato. Bersama saya Tukul Arwana, artis penunggu rating dan sharing. Saya bersama dua keluarga selebriti di sore hari ini, dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, berarti salah. Langsung aja kita panggil keluarga dari Mita. Minta. Baik Mas Tuku. Ini bawa siapa saja nih, kok ceria-ceria semuanya nih? Iya, di sini Mita lagi bawa ibu aku, Ibu Ani. Wow. Dan ini ada sepupu-sepupu cantik aku. Ada Sasa, ada Sandi, ada Ricky. Oh, Mas Tuku, kita punya salam cantik buat Mas Tuku. Silakan. Hai cantik. Hai. 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 Luar biasa. Dan di samping kirinya Mita adalah pacarnya Mita. Wow. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang, itu keluarga dari Margaret. Wow. Apa kabar Margaret? Luar biasa. Luar biasa. Ini bawa siapa aja? Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh semesta. Halo semuanya. Halo. Hai. Aku dari keluarga Margaret membawa mama yang paling sensasional, yang bisa membuat Mas Tuku terpikat. Ah, puji Tuhan, puji Tuhan. Mama Saida. Wow. Oke, di sebelah sana ada kakakku yang paling cantik. Halo. Namanya Grace. Di sana ada tanteku, Kak Irung namanya. Kak Yeti, deng. Ini jangan-jangan bukan Kak Yeti, bukan kakak tua kali ya. Itu panggilan saya. Iya, dan di sebelah kanannya Margaret, suaminya Yeti. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk dari SMK Muhammadiyah 3, Yogyakarta. Terima kasih. Thank you. You're welcome to Family 100. Welcome. 100 itu apa? Smith, balas. Balas. 1,000. 1,000. Pokoknya itulah ya. Dan langsung aja kita panggil orang pertama. Mari bermain. Nilai tunggal. Ya. Dan perlu diketahui pemirsa di rumah maupun studio, Mita dan Margaret ini adalah juara mamamnya Indosiar. Baik, kita ngobrol dulu untuk Mita, dan Mita ini masuk nominasi Anugerah Musik Singapura. Wow. Bisa diceritakan ke pemirsa di seluruh alam semesta. Iya, jadi waktu itu sempat dapat kesempatan untuk masuk di nominasi Anugerah Musik, Planet Music di Singapura untuk lagu seperti yang kau minta. Iya, boleh silakan dinyanyikan lagu seperti yang kau minta. Boleh nyanyi lagu baru aku aja? Boleh, mungkin. Silakan. Judulnya Menghapus yang Terukir, silakan. Buat orang-orang yang susah move on. Iya. Gini ya. Apa yang harus kulakukan untuk melupakanmu? Sampai matikan ku coba, aku tak bisa. Apa yang harus ku lakukan untuk menghapuskanmu? Ya terukir di hatiku. Wah, wow. Luar biasa, tepuk tangan untuk Mita. Dan untuk Margaret ini juara Piala Presiden Megawati. Wow, silakan ceritakan.
itu yang paling berkesan karena waktu itu sebelum Mama Mia ya. Iya. Gitu. Jadi kayaknya sebelum Mama Mia masih jadi orang yang lugu-lugu bawa piala presiden kayak seru gitu. Iya, ya kebanggaan dong. Iya, puji Tuhan, senang banget lah pokoknya. Luar biasa. Silakan lagu apa yang tadi pernah jadi juara dinyanyikan? Jangan yang itu dong, udah lah. Iya, Mas Popo. Ya udah. Itu waktu masih SD. Ya udahlah, apa aja lah. Nanti Mbak Susi marah. Apanya? Susi siapa Susi? Orang selalu nyebut susah. Lagu baru aku aja ya? Ya, mau silakan. Oke. Okay. Suka dan duka ku alami, ku rasakan dengan tegar. Deru dan debu ku lewati, ku hadapi. Dua-duanya cantik, dua-duanya manis, dan satunya lu menghina banget mang gua ya. Hari gini cewek nyari orang ganteng itu udah ketinggalan zaman. Makan hati. Cepek. Oh capek maksudnya ya. Baik, langsung aja kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyingi. Adalah apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Dari Mita. Racun. Bisa. Racun. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Membuktikan. Oh. Masih bisa mengungguli Margareta ya. Apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Duri. Nah di atasnya bisa dan racun. Survei. Membuktikan. Oh. Bermain apa dilempar? Main. Mangga, silakan. Untuk Mama Saidan bisa nyanyikan lagu sedikit kan, anaknya bisa nyanyikan dulu. Mama Mia kan biasanya lagu banget mau mainkan. Silakan. Adong endeku najegis. Aduh lupa. Aku udah gini loh. Apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Menggigit. Kita lihat aja apakah ada. Masih ada 5 lagi. Survei. Buktikan. Menggigit. Untuk Mona Lisa, apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Menerkam. Apakah ada? Silver. Buktikan. Untuk Mbak Grace, apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Temburung. Cangkang, kayak kura-kura itu ya. Sama kura-kura bulus itu ya. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Membuktikan. Temburung. Untuk Yeti Arwana. Apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Kalau gajah belalai. Belalai itu kan gunanya banyak. Bisa untuk ini ngangkut kayu, bisa untuk megang, bisa untuk nyemprot. Survei. Buktikan. Silakan keluarga dari Mita untuk berdiskusi, silakan. Ya. Ayo. Mas Tukul mau coran enggak? Kamu belum diapapin kok teriak-teriak. Nanti kalau kita udah disetujui oleh mama gitu ya, Maya.
apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Cakar. Cakar. Kita tanya sama kucing garongnya dulu. Apakah bisa membantu? Kita lihat aja. Cakar. Sudah. Buktikan. Saida, apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Mengejar. Hah? Mengejar. Mengejar ya? Mengejar. Apakah ada ya? Penonton? Ada tidak? Kita lihat aja. Apakah ada? Survei. Buktikan. Mengejar. Ternyata mengejar tidak ada ya? Mengejar tidak ada. Sekarang kesempatan untuk keluarga Mita nih. Mas Riki, apa yang digunakan untuk hewan, apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Bau. Bau. Terus Sandin, apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Capit, Mas. Capit. Terus Sasa, apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Baunya kan ya, bau. Berani. Apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Merubah bentuk. Merubah bentuk. Mita punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Apa yang digunakan hewan untuk melindungi diri? Mungkin melupakan masa lalu. Oh enggak, udah. Bau. Apakah ada? Atau bisa menyapu, mencuri nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga dari Margaret? 69. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Hey! Kita lihat aja ya. 3 1 tanduk. 4 Landa ya bulunya. Baik, skor sementara keluarga dari Minta adalah 0. Keluarga dari Margaret 69. Dan orang tetap New Family 100. Wow. Kembali lagi di New Family 100. Ini ada uang tunai Rp1.500.000. Ini akan diberikan langsung kepada keluarga ya bahagia, kedua keluarga bahagia, keluarga Margaret maupun keluarga dari Mita yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Dan siapa yang mendapatkannya langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke Bapak Nila Tunggal. Baik, kita ngobrol dulu ya. Untuk Mama Ani nih ya. Mama Ani ini saat Mita berusia 7 tahun pernah terlempar dari mobil karena mobil tidak dikunci ini. Wow. Luar biasa, kayak buang sampah aja ya. Buang sampah itu. Jadi bukan 7 tahun Mas Tukul. Berapa? 3 tahun. Wow. 3 tahun dan masih itu kayak gantungan kunci. Iya. Dan itu kesalahan kita memang tidak ngecek lagi waktu Mita membuka. Yeah. Waktu ada berhenti sebentar untuk ke warung, terus Mita membuka tidak terkunci lagi. Yeah. Nah, waktu kita jalan dalam kecepatan 40 atau 60 waktu itu, Mita terlempar seperti sapu tangan. Keluar dari mobil. Dan alhamdulillah sampai dokter anak sendiri bilang ini mujizat karena tidak ada patah. Ini belum kehendak Tuhan. Ya, karena ya, memang tidak, lukanya itu hanya lecet, ya, lecet. Dan begitu kita lihat di lokasi itu ada semacam besi yang nancep. Wow. Karena itu besi tenda. Iya. Jadi dia persis di sampingnya besi aman, itu. Nyaman. Aman, alhamdulillah Tuhan bang. Belum berkehendak, iya, tetap dilindungi oleh Tuhan. Iya. Di situ kita lebih hati-hati lagi kalau bawa anak-anak, bawa mobil harus semuanya dikunci. Benar, semua. Benar. Di, apa namanya ya, lah. Ceklok gitu kalau sekarang ya. Model-model mobil sekarang kan bunyi ceklok senternya klok. Iya. Gue Mama Saida. Pernah menyerah saat Margaret masuk 10 besar, mamamnya sampai menangis.
Jadi gini Mas Tukul, saya itu sebenarnya nggak siap jadi orang terkenal ya. Loh jangan. Karena saya hanya ingin anak saya yang punya talenta ya harus orang tahu gitu ya. Saya tahu kemampuan Margaret. Karena dia jujur aja sudah sampai ngumpulin piala sampai 400 piala. Sampai Margaret tuh dibilang macan lomba. Macan lomba. Baiklah saja kita bermain. Luar biasa ya. Cerita kedua mertua saya ini luar biasa. Kalau bisa disinetronkan, bisa meneteskan air mata keluar dari mana saja. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sing. Pertinyi. Adalah, siap-siap mama nih. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Mbak Ani. Voli. Kita lihat aja apakah ada survei membuktikan. Voli air maksudnya. Kata Mbak untuk Mama Saida ini. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Berenang. Bisa berenang Mama Saida? Bisa. Nanti saya ajarin ya. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Bermain apa dilempar? Bermain. Untuk Mona Lisa ya. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Ski air. Nanti kalau main sama anak saya itu kalah saya. Kita lihat aja apakah ada survei membuktikan. Untuk Mbak Grace, olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Diving. Kita lihat aja apakah ada survei membuktikan. Diving. Menyelam. Ngobrol sama ikan yang ada dasar laut, sama kerang, ya untuk Mbak Yudin. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Snorkeling. Kita lihat aja apakah ada. Empat lagi ya. Survei membuktikan. Untuk Yayang nih. Anak. Ya awalnya anak dulu. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Memancing. Kita lihat aja apakah ada survei membuktikan. Kesempatan nih keluarga Mita berdiskusi dulu ya. Untuk Saida, Mama Saida. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Satu. Lomba perahu. Apa? Mendayung ke hatimu lah ya. Hatiku mendayung ke hatimu ya. Kita lihat aja apakah ada survei membuktikan. Untuk Mona Lisa. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Jet ski. Tadi ski air, ini jet ski. Beda lagi ya. Yang mau pakai kapal mungkin ya. Kita lihat aja apakah ada survei membuktikan. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, Rp1.500.000 punya.
Untuk Grace. Balikin lagi. Mama, mama orangnya baik ya. Ini, kalau orang suka berbagi itu rezeki nggak akan berhenti. Untuk Grace, olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Papan seluncur. Papan seluncur. Kamu mau nggak bisa kamu? Kamu mau pisang, berdebok pisang. Apakah ada survei membuktikan? Wah, tinggal satu lagi ya, bisa menyapu bersih ya. Oke, untuk Mbak Yatin. Gak boleh skip, udah error. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Satu. Tadi udah sih voli pantai aja deh. Dua. Voli pantai. Kita lihat aja apakah ada survei. Apakah bisa menyapu bersih? Kita lihat survei. Membuktikan. Tinggal satu kesempatan untuk menjadi nilai kumpulannya udah 93 nih ya. Ayo, Rick. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Satu, dua, tiga. Cengar, cengir, cengar, cengir. Untuk Mas Sandi nih. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Banana boat mungkin. Banana boat. Untuk Sasa. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Iya, banana boat mungkin. Cengar, cengir, cengar. Untuk Mama Hani nih. Nomor tua nih ya. Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Iya, udah semua dijawab ya, banana boat aja deh. Iya. Menita. Makanya udah sama gua aja dah. Gua ajarin ilmu-ilmu semua lah biar kelihatan anu mantap gitu ya. Punya jawaban sendiri apa ngambil dari saudara-saudara? Olahraga apa yang berhubungan dengan laut? Ya udah deh, ambil jawaban aja, banana boat. Banana. Apakah bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan keluarga dari Margaret? Kita lihat aja, apakah ada survei membuktikan. Kita lihat aja, 7. Layar, olahraga layar, tahu layar itu ya, yang di besar itu ya. Baik, skor sementara keluarga dari Mita masih kosong dan keluarga dari Margaret 162 dan kemana tetap di New Family 100. Kita langsung panggil aja orang ketiga, mari bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Baik, Mbak Sasa dan Monalisa, Monalisa. Mbak Sasa. Sasa ini bisa melihat yang gaib sejak kecelakaan di tol saat berumur 7 tahun. Wow. Oh. Gimana ceritain nih? Kok bisa tiba-tiba setelah jatuh di tol? Tol mana nih kalau boleh tahu? Aku lupa, waktu itu masih kecil. Waktu aku umur 7 tahun. Kebetulan waktu itu waktu ulang tahun mamaku. Jadi kita sekeluarga kan mau ke Ancol. Oh, berarti tol di jalan sana. Iya. Terus tiba-tiba aja tuh kayak mobil di depan tuh berhenti tiba-tiba gitu loh. Ngerem. Jadi kita kayak tabrakan beruntun. Pas mobil aku ada mobil yang kedua. Jadi yang nubruk di belakang tuh kenceng banget. Jadi kepala aku kayak jadi kena geger otak ringan. Nah, sejak itu tuh kayak ada yang aneh, ada yang beda-beda. Pertama apa yang kamu lihat sosoknya itu? Pertama kali aku lihat itu sih pocong. Iya, sekarang ya, terakhir yang dilihat? Mas Tuko.
Kita langsung ke Mbak Mona Lisa. Tepuk tangan untuk Mona Lisa. Dia adalah petinju kelas berat ringan yang akan ditandingkan. Mbak Mona Lisa ini saat naik patas pernah minta turun di jalan tol. Kenapa ini? Aku udah ngeliat itu gedung yang mau aku tuju tempat Margaret nyanyi. Nah. Wah, ini kan tempat gedung yang mama bilang itu. Jadi ya, aku minta langsung turun padahal belum ada pintu tol. Ya, ya. Jadi aku jalan kaki di dalam tolnya itu aku sepanjang itu. Bener-bener kamu katrok turun. Kalau belum waktunya turun udah turun. Mas masih SMP, Mas masih nuju. Jangan-jangan kamu sering diturunin sembarangan ya, Lea. Ya. Bisa aja sih Mas. Baiklah, kita bermain. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas jawaban. Sering. 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 Pertinyi. Adalah apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atasannya? Sasa. Baik, Pak. Baik, Pak. Survei. Buktikan. Baik, Pak. Baik, untuk Mona Lisa bisa mengungguli ya, masih ada kesempatan angka 1. Oke, Pak. Belum ditawari udah oke ya. Apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atas saya? Oke, Pak. Oke, Pak. Kalian sudah buktikan. Oke. Gimana Mbak Dilema? Monggo, Mbak. Tahu nih saudara dua ini sekolah apa enggak? Penampilannya sih modern ya. Penampilannya sih modern. Tanya itu. Sandi. Apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atasannya? Siap Mas. Siap. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Nilainya udah 146, jadi juga kalau bisa menyambut bersih luar biasa, untuk Ricky. Apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atasannya? Laksanakan. Laksanakan. Laksanakan, kayaknya bisa menyambut bersih ini ya. Ayo kita lihat aja ya, apakah ada. Survei. Bukti. Tinggal satu aja, ayo Mita. Apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atasannya? Kerjakan, Pak. Siap, kerjakan. Kerjakan. Bantah malam kamu. Kita lihat aja apakah ada. Penonton, ada tidak? Kalau ada bisa menyapu bersih, kalau nggak ada tinggal satu lagi kesempatan. Kita lihat aja. Survei buktikan. Silakan keluarga dari Margaretan ke sana, ke Mbak Brastagi sana untuk Mama Anin. Apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atasannya? Satu. Dua. Ayo Margaret, kamu nyimingi-mingi malahan. Tak kerokin loh kamu nanti. Tuh, Mama Yeti ini. Subhanallah, puji Tuhan. Orang kok, pesonanya luar biasa ya. Benar. Apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atasannya? Bertanya. Tanya, mau selesai. Ngomong
Untuk Chris, apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atasannya? Deadline-nya kapan, Pak? Deadline-nya kapan? Nah, ini ngerti deadline nih. Kamu ngerti deadline, ngerti nggak? Sama aku. Aku juga kan ngertinya duit kerja wanita. Tanya deadline. Oh, wow. Untuk Mona Lisa, apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atasannya? Segera, Pak. Segera. Untuk Mona Lisa, apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atasannya? Bertanya kepada atasannya apa yang dikerjakan. Oh, no. Iya nanti, ya siapa tahu nanti kita lihat, siapa tahu bener ya, kita kan nggak tahu. Cuma saya cuma nanya sama teman-teman yang ngomong. Untuk Margaret punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaramu yang nggak jelas ini. Apa yang karyawan katakan jika disuruh melakukan pekerjaan oleh atasan? Segera Pak, saya akan segera laksanakan. Bapak tenang aja. Bener nih, kamu laksanakan ya. Habis ini dilaksanakan ya. Oke ya, sega. Penonton, ada nggak? Kalau nggak ada nilainya ini kesini nanti. Kita lihat aja ya. Survei. Mug. Pemirsa di rumah mau jadi pasti penasaran. Tiga. Baik, luar biasa sekali ya nilai skornya ya, keluarga Mita maupun keluarga Margaret ya. Keluarga Mita sudah mau menyusul yaitu 146. Dan keluarga dari Margaret 162. Siapakah di segmen 5 nanti yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau menemukan Rolex Bank yang mendapatkan 10 juta rupiah? Jangan lupa, akan di New Family 100. Family 100. Siapa yang akan maju ke babak selanjutnya? Langsung aja kita panggil orang keempat. Mari bermain. Kita masuk ke babak nilai ganda. Ini babak penentuan karena Mita sudah bisa mau mengungguli juga ya. Dempet sekali angkanya ya. Mbak Chris juga harus cepat. Untuk Sandi juga ya. Baik. Untuk Sandi ini pernah jatuh di panggung teater waktu perform sampai celananya robek ini. Iya, jadi sama ya, Mas. Gimana nih, Bang? Iya, jadi waktu itu kan aku suka main teater. Terus waktu itu udah post terakhir ending post, aku jadi cast-nya juga. Terus kan udah blackout. Nah, pas udah blackout itu kan mau masuk properti. Blackout nanti lampu, Mas, panggungnya. Yeah. Terus kan mau keluar, orang mau masukin properti. Nah, itu kayak selip gitu, terus buru-buru aku pakai tangganya, ternyata tangganya properti. Yeah. Terus akhirnya jatuh. Tapi akhirnya enggak apa-apa ya. Enggak apa. Ya, sehat. Teater apa tuh? Memerankan musical. Apa? Oh. Musical. Oke. Sukses selalu ya, San ya. Untuk Grace ya. Grace ya, namanya keren banget nih Grace ya. Pernah ada yang manggil di toilet ini? Wah, ini sedikit horor lagi nih. Ini siang hari apa malam hari kejadiannya ini? Menjelang maghrib. Menjelang maghrib nih. Toilet di daerah mana? Di kantor. Di kantor, silakan ceritakan. Jadi waktu itu beres-beres mau pulang, terus ke toilet sebentar. Di situ ada 3 bilik di toilet. Yang bilik 1 sama 2 udah keisi. Jadi saya yang paling ujung tuh.
tempat dua. Oh ya, tadi. Ah, yang paling ujung. Nah, terus pas lagi di dalam, yang dua ini keluar. Terus taunya keluar dari mana? Ada bunyi pintu. Ya. Cuman beda bunyinya sama orang masuk lagi. Ya. Jadi kayaknya yang dua ini nih. Nah, terus tiba-tiba dia panggil Grace. Aku kira dia manggil temennya, namanya Grace juga. Ya. Jadi aku diem. Terus dia panggil lagi Grace. Diem lagi. Yang ketiga pas dipanggil, terus aku nyaut. Iya, duluan ya, kata dia gitu. Loh, aku kira, loh dia ngelihat dari mana? Kan masuknya terakhir gitu. Iya, tadinya nggak mau keluar kan, takut. Itu nggak ada orangnya padahal? Pas, nggak, waktu aku jawab kan, habis itu dia bilang duluan ya, terus mereka keluar, baru aku keluar. Wah, horor banget. Baik, langsung aja kita bermain. Ini bapak penentuan ini, siapa yang akan masuk ini agak tegang sekali ini, karena nilainya hampir sama ya. Kami telah mensurvey 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sing, sing, sing. Pertinyi. Pertinyi. Ini adalah ya. Sebutkan satu macam mandi. Mandi wajib. Mandi wajib. Mandi apa? Ngapain? Habis ngapain? Habis berduaan ya. Kalau sudah mau krim boleh. Ya. Kita lihat aja apakah ada di atas survei Muktika. Gimana permainan Pak Bilihan Pak? Main. Oh, enggak bisa. Luar biasa ini. Nih sekarang nih, Pak Ijo ini kan tanya. Sebutkan satu macam mandi. Mandi kembang. Mandi kembang. Flower, sour flower. Mandi kembang. Mandi kembang sama pot-potnya. Kita lihat aja apakah ada. Kita lihat survei. Buktikan. Sebutkan satu macam mandi. Mandi susu. Mandi susu. Wah. Gua paling demen. Bahasa makai mandi susunya aja gua demen. Aduh, kita lihat aja apakah ada. Kita lihat aja apakah ada penonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Sebutkan satu macam mandi. Mandi basah. Mandi basah. Basah seluruh tubuh. Ah. Diomongin malah nih. Kita lihat aja. Apa-apa. Super. Oh. Tinggal satu untuk Sasa nih. Sebutkan satu macam mandi. Mandi madu. Buktikan.
hati-hati, hati-hati. Oke, Sandi. Sebutkan satu macam mandi. Mandi jenazah, Mas. Nunjuknya ke saya. Kamu yang dimandiin. Nunjuknya ke saya. Mandi jenazah, Mas. Meninggal, kamu jenazahnya. Jenazah kejelekan, jenazah kesombongan. Kita lihat aja. Apakah ada? Penonton? Ada enggak? Kalau ini ada, bisa menyapu bersih, berarti nilai ini ke sini, oh pemenangnya di sini. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Sebutkan satu macam mandi. Mandi keringat. Mandi keringat. Atau kristalisasi keringat itu. Tapi kita lihat aja ya. Apakah ada? Oke, kita lihat aja. Apakah bisa menyapu bersih, kita lihat. Survei. Buktikan. Kesempatan untuk mencuri nilai yang sudah dikumpulkan keluarga dari Mita. Mbak Yeti, sebutkan satu macam mandi. Mandi hujan. Mandi hujan. Chris, sebutkan satu macam mandi. Mandi bebek. Mandi bebek. Mona Lisa, sebutkan satu macam mandi. Biasanya mandi pagi, mandi sore. Mandi pagi, mandi sore. Mbak Saida, sebutkan satu macam mandi. Mandi bebek, kan cepet-cepet gitu, di ujung waktu. Mandi bebek. Margaret punya jawaban sendiri, kita ngambil dari saudara-saudara dirimu nih ya. Sebutkan satu macam mandi. Tuhan. Satu. Mandi bebek. Yeah. Mandi bebek. Mandi bebek. Apakah bisa mencuri nilai yang sudah dikumpulkan keluarga Mita? Yang sudah terkumpul 160. Kalau bisa mencuri berarti nilainya kesana pemenangnya. Kalau tidak ada, sini pemenangnya. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Ini tegang nih, tegang. Kita buka aja, pemirsa di rumah maupun studio penasaran. Empat. Mandi uap, sauna. Kamu ngurusin badan. Baik, skor akhir keluarga Mita adalah 306. Keluarga dari Margaret adalah 162. Jadi yang maju bapak saja ada keluarga dari Mita. Untuk Margaret, terima kasih atas kedatangan di Kulauan 1. Mohon maaf kalau ada tutur bahasa yang kurang keren. Ini hanya kuis bagi-bagi hadiah, bagi-bagi uang. Sukses selalu ya. Nanti pokoknya kita ketemu terus. Hadiahnya aja langsung, Mas Tukul. Beres lah. Saya, hadiahnya saya aja ya. Beres lah kalau ya, terima kasih, Mas Tukul. Makasih ya. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Please, thank you, Mas. Dan jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp1.620.000. Dan silakan dada-dada sama keluarga dari Tanah Medan. Wah.
Untuk Mita, ya, dua orang yang dipilih siapa? Silakan. Dua orang. Ya. Oh, saya Mita sendiri sama San Diego. San Diego. Baik, apakah keluarga dari Mita bisa menyambut top survei dan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan dot point dan 10 juta rupiah? Tangan orang tetap di New Family 100. Alhamdulillah lancar. Iya, lancar. Belum tahu nilainya tapi. Tapi saya yakin di rumah akan ada orang yang lumayan optimis dan sedap. Kembali lagi di New Family 100. Baik, saya bersama Mas. Hah? Mas Jawa, Mas. Sandi. Dan di ruang ada Mbak Mita. Dan Mbak Mita tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengarkan kita. Dan keluarga dari Mita kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Dan voucher tambahan dipersembahkan oleh... Ya. Kita maju ke Bapak Adia Utama. 5 pertanyaan 15 detik mulai setelah saya menerangkan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. 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 Bagian tubuh mana yang diukur sebelum membuat pakaian? Tinggi. Tanaman apa yang merambat? Pas. Benda apa yang cepat kotor setelah dibersihkan? Baju. Gerakan apa yang dilakukan pemain basket? Drip. Makanan apa yang berbentuk gulungan? Gimana tadi, bisa jawab semua nggak? Nggak bisa, Mas. Hah? Nggak bisa. Tapi kita lihat aja lah ya. Siapa tahu ada keajaiban. Okay. Amin. Bagian tubuh mana yang diukur sebelum membuat pakaian? Tinggi. Tinggi. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Kan bisa ya ini ya kan beli ya. Jadi biasanya beli jadi ya, nggak jarang jahitin ya bajunya itu ya. Tanaman apa yang merambat? Enggak. Kita lihat aja. Benda apa yang cepat kotor setelah dibersihkan? Baju. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Gerakan apa yang dilakukan pemain basket? Triple. Kita lihat. Survei membuktikan. Makanan apa yang berbentuk gulungan? Kita lihat aja. Oh, itu bisa dapat. Survei membuktikan. Oke, Anda sudah dapat 45 kurang 155 ya. Baik, sekarang kita panggil Mita. Luar biasa, temanmu Sandi sudah mengumpulkan nilai sangat fantastis sekali, yaitu 45. Jadi kurang nambah lagi 155. Oke, siap. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. 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 Bagian tubuh mana yang diukur sebelum membuat pakaian? Pinggang. Tanaman apa yang merambat? Anggur. Benda apa yang cepat kotor setelah dibersihkan? Sepatu. Gerakan apa yang dilakukan pemain basket? Lari. Makanan apa yang berbentuk gulungan? Risoles. Wah. Gimana Mita, bisa nggak tadi? Alhamdulillah lancar. Iya, lancar ya memang. Belum tahu nilainya tapi, Mas. Tapi saya yakin diri memang kelihatan dari auranya tuh orangnya optimis dan cerdas sekali. Amin. Cinta ya, ya. Bagian tubuh mana yang diukur sebelum membuat pakaian? Pinggang. Pinggang. Kita lihat aja. Apakah ada? Survei membuktikan.
apakah pinggang adalah top survei? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Tanaman apa yang merambat? Anggur. Ya, kita lihat. Survei membuktikan. Apakah anggur adalah top survei? Kita lihat ya. Survei membuktikan. Oh, top surveinya adalah sirih. Jadi gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Masih ada kesempatan 10 juta rupiah. Benda apa yang cepat kotor setelah dibersihkan? Sepatu. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Wow. Top surveinya apa? Sepatu. Sepatu. Luar biasa. Gerakan apa yang dilakukan pemain basket? Lari. Apa? Lari. Lari. Iya. Kita lihat survei membuktikan. Top surveinya adalah dribble. Makanan apa yang berbentuk gulungan? Risol. Kita lihat aja. Survei membuktikan. Wow. Top surveinya adalah risol. Baik, keluarganya sini. Mbak Mita, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp4.660.000. Baik, yang mau kita nyumbang di 100 silakan datang sini. Masuk TV, bawa pulang aja dan bawa uang-uang dan pesan berkurang. Ayo ikutin terus New Family 100. Jauh-jauh gajah saya aja punya. Lelek.